Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulfikar. Kali ini kita mau jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan ke kota Obernike. Bagaimana dan seperti apa kota Obernike? Ayo kita capcus teman-teman. Kotanya Poznan, Polandia ya teman-teman. Kita jalan-jalan lihat kota Obornike, oke? Jalan-jalan lihat kota Obornike. Itu restoran. Itu gereja di sini ya. Kita lewat jembatan teman-teman. Jembatan kecil, kita menyeberang. Sebelah sana jalan. Kita lewat sini ya. Cuaca mendung hari ini. Sungainya masih bening. Kalau di kita nggak bisa lihat sungai seperti ini. Masih bening sekali tuh. Masih kelihatan batunya. Tuh ada arah ke Poznan, ke Piwa. Ini ikutnya masih daerah Poznan ya. Sebelah sana tuh. Jalan-jalan di Obornike. Kota Obornike teman-teman.
aman ini kita berdua. Jam 12 lebih 10 menit. Kita nyabrang. Cuaca mendung teman-teman. Cuaca mendung masih. Full Kowalska. Hari Minggu mendung gerimis, kita jalan-jalan adem, musimnya musim panas, gerimis jadi adem enak. Ada sedikit angin, guys. Muter lagi. Di sini ada tempat untuk olahraga ini. Basket. Kita ke taman teman-teman. Ada air mancur sini. Airnya jernih sekali. Sudah santai di sini satu tempat ini. Yeah.
Kita lanjut jalan-jalan muter lagi. Kita muter teman-teman. Oke, kita ke bawah. Tempat olahraga. Alun-alun obor niki, banyak toko di sini, toko-toko, tempat makan, restoran dan lain-lain. Tuh ada Sabga, kita mampir Sabga. Wih, cuacanya mendung, bagus banget ini. Kota Obor niki ikutnya Poznan teman-teman.